Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Buning di channel Cahaya Nurani dan Cahaya Wali. Salam spiritual dari saya Jeffrey Bruning, yang maknanya adalah bahwa kita harus senantiasa bersyukur, bersyukur dalam segala hal, dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, kita harus senantiasa bersyukur. Semakin kita banyak bersyukur, insya Allah hidup kita akan semakin berkah, penuh keberlimpahan. Semua yang ada akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita akan ditambah, kesehatan kita semakin baik, kehidupan rumah tangga, lingkungan sosial kita akan semakin baik. Anak-anak kita, saudara-saudara kita pun insya Allah akan semakin baik, karena perilaku kita insya Allah akan semakin baik. Dan yang benar adalah bahwa kita bersyukurnya yang datang dari hati yang paling dalam. Dengan bersyukur yang datangnya dari hati kita ini, insya Allah hati kita menjadi tenang, tentram, damai, dan bahagia. Kita hayati rasa syukur itu, sehingga kita puas akan segala yang kita miliki. Walaupun yang kita miliki itu sangat minim. Tapi insya Allah dengan bersyukur, kita akan ditambah, tambah, dan ditambah terus oleh Allah. Sehingga kita akan menjadi orang yang sukses, kaya raya, dan makmur. Dan juga insya Allah akan dihilangkan oleh Allah segala kesulitan, kesusahan, baik lahiriah maupun batiniah. Oke guys, sebelum saya melanjutkan episode kali ini, tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena dengan demikian, Anda telah membantu channel ini menjadi lebih maju, maju dan maju lagi, insya Allah. Oke guys, kali ini saya akan bahas tentang ilmu ladunia Nabi Khidir alaihissalam bagian keempat. Dan nanti saya akan tambah dengan transfer ilmu hikmahnya sehingga amalannya semakin dahsyat. Sedangkan redaksi atau bunyi daripada amalan ilmu laduni Nabi Khidir yaitu yang pertama tentunya kita fatihakan kepada tiga orang kekasih Allah, yaitu first ilahatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha, second ilahatin Nabi Khidir alaihi salam al-Fatiha, third last but not least ilahadati Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. Setelah itu kita membaca Allah 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 Hawil Hali Ila Ahsanil Hal. Allahnya tiga kali. Allah 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 Hawil Hali Ila Ahsanil Hal. Allah 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 Hawil Hali Ila Ahsanil Hal. Allah 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 Hawil Hali Ila Ahsanil Hal. Ini dibaca sebanyak 7 kali. Saya ulangi lagi. Allah 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 Hawil Hali Ila Ahsanil Hal. Artinya Allah Allah Allah, rubahlah keadaanku menjadi keadaan yang lebih baik. Ini maknanya. Lalu dilanjutkan dengan asmanya, asma rahasia Nabi Khidir yaitu Ya Allah, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Golibun. 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 Ya Allah, Ya Muti,
Ya Allah, ya muhyi, ya mumitu, ya ghoribun. Ya Allah, ya muhyi, ya mumitu, ya ghoribun. Ini dibaca sebanyak 17 kali. Ya. Jadi ya Allah, ya muhyi, ya mumitu, ya ghoribun dibaca 17 kali. Dan semuanya ini dibaca setelah sholat fardu 5 waktu. Oke guys, nanti di deskripsi depan saya akan tuliskan amalan-amalan ilmu ladunia Nabi Khidir bagian keempat ini. Sehingga Anda lebih cepat paham, bisa menghafalkannya, dan insya Allah banyak berkahnya. Oke guys, agar supaya amalan ini semakin dahsyat, semakin ampuh, saya akan mengadakan transfer ilmu hikmahnya. Sehingga segala keadaan aura-aura jelek, buruk yang ada dalam Anda, saya akan singkirkan insya Allah dengan transfer ilmu hikmah ini. Dan insya Allah saya akan isi dengan aura yang positif, aura yang membuat Anda menjadi manusia yang bersemangat, manusia yang optimis, manusia yang selalu beruntung. Oke guys, karena itu Anda sekarang dengarkan instruksi saya. Relax, pejamkan mata. Kalau saya bilang mulai, Anda baca suratul Fatihah dalam hati. Pejamkan mata, mulai. Anda baca suratul Fatihah dalam hati. Buka mata Anda. Kalau Anda tadi siapkan satu gelas air atau satu botol air mineral, Anda tiup. Anda konsumsi setengahnya, Anda minum setengahnya. Karena Anda bisa perbanyak, Anda bisa tambah lagi dengan air yang baru. Anda bisa bagikan kepada anak, istri Anda, atau saudara, atau teman Anda yang sedang mengalami kesusahan, apapun kesusahannya. Insya Allah, Allah akan melenyapkannya. Allah akan menolongnya. Oke guys, saya rasa penjelasan saya juga sudah cukup terang benderang. Tapi sebelum berpisah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan juga saya ingatkan kepada Anda bahwa ikutilah program di videonya sampai habis. Anda tonton sampai habis. Karena berarti Anda telah mengadakan hubungan spesial batinnya kepada saya. Dan juga itu berarti Anda telah belajar langsung pada saya secara privat. Karena saya akan tutup doa ini dengan doa pamungkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdai wa'afini mahu wa'yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kamayan bagili ya zil-zali wa tsikar karim wa'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan ilmu yang kami berikan kepada saudara-saudaraku menjadi berkah, menjadi jalannya kesuksesan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, dan diberikan kesuksesan yang langgeng, diberikan kesuksesan menjadi jalan takwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.